Nip Thailand nang hapnoi. Hap. Nung apply. Nah. Minuman nih. Ini buat minum anak-anak tim sempak ini. Papa Lici. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah guys, ini dia pilanya guys, pila tim sempak no. Nah di sini balkonnya kita ini tuh udah rehat-rehat mau ngaliwat. Nah guys, tadi kita habis belanja ya guys, ini lagi pada ngedit guys no. Lihat no, emang mantap ini suasana malam hari. Ini teh udah jam 6 maghrib no. Lagi pada sibuk sendiri. Biarin jangan ada yang nyaut. Ini udah di calling. Ini udah di hap lem kena di am nih. Ning nip Thailand nang hap nih. Hap. Nung hap lai. Nah ey. Jab lai. Ning lap lah. Nah ini kolam berenang. Gak boleh ngomong mamas. Oh gak boleh. Iya. Maaf. Oh, mama siapa? Iya tahu. Ya bentar lagi. Nah ini kolam berenangnya ya guys. Nah habis berenang. Mantap lah. Edun. Nah di dalam gimana suasananya, kita bakal lihat ya. Ini tim sempak itu pilihannya seperti ini, mewah kan. Oke guys, ini buat karaokean. Edun semut banget guys. Oh ketabrak. Nah Edun. Nah dari sini kita bisa lihat no. Ini kursinya, kursi ini buat karaokean di sini. Ini ajan sang ajan. Iya jangan nyetel lagu. Nah ini barnya ya di sini loh. Siapa ini? Kamu siapa? Kamu bertanya-tanya. Kamu nyanyi. Nah, keseruannya tuh seperti ini. Kita bakal lihat ya di sini nih. Ini dapurnya. Dapurnya seperti ini, guys. Noh. Wih. Nih dapurnya. Ini tempat kolam renang di sini langsung ngajleng. Plung bisa. Nah, ini becek ini, noh. Oke. Oh, ini ada apa, guys? Minuman guys, ini buat minum anak-anak tim sempak ini. Gila. Bukan ya guys, ini cuman pajangan. Ini nggak bisa dibuka. Ini pajangan ini. Ini bang, maksudnya ini minuman apa ini? Ada yang... Itu nanti kita malam, nanti kita pesta guys. Kita pesta minuman ini. Gila ini, keren banget ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini sama gelasnya juga. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 guys, ini tekonya. Ini kulkasnya. Kulkasnya ada apa aja sih kita lihat ya. Kulkas. Nah ini kulkas kita bawa dari rumah itu ada ayam udah diungkep. Ini bakso sama sosis. Ini apa ini ayam juga. Ini di sini apa ya? Gak adaan ya. Terus ini keset-kesetnya nih. Keset-keset. Nah, ini buat nyuci piring. Nah ini cabenya, tomatnya. Belanja ini. No, ini buat iris-irisnya dan ini kompornya. Kompor di sini ini ada garam juga, garam ini. Magicom ya, Magicom ini dari sini fasilitas. Ini apa? Ya buat pohon-pohon. Oh, dari atas. Kalau siang panas ini. Ini fasilitasnya seperti ini apa ya? Ini apaan ya? Ada yang tahu gak ini? Buat mangga atau apa ini? Gua gak tahu ini apaan. Ada yang tahu kalian ini apa? Buat off on. Apa ini ya? Mau dibuka. Boleh. Copot guys, gua gak tahu, maklum. Kaget gua. Ternyata ini tuh kesini ya. Oh. Buntu. Kaget sendiri gua ya. Ini ada yang tahu gak ini apa? Kita masukin lagi ya guys. Nah, oke kita beliin lagi. Nah, udah bener. Kaget gua. Buat bakar apa ya ini soalnya bau apa ya. Nah ini kamar bisa ngelihat dari ini dapur terus ini kamar, ini ada jendelanya bisa ngelihat ya, ngelihat apa, ngelihat orang yang lagi masak. Ini gua tidur di sini ya. Ini ada Li sama Gejen, kita bakal lihat ke kamar ini stop kontaknya. Kita bakal ke kamar ya satu persatu. Ini juga bisa ditutup ya nih.
No, anjay kayak kayak apa gitu no. Kayak barbar. Yang di ini Jakarta ini kita sangkutin lagi ya. Nah, sip. Oke, keren kan? Uhuy, kita bakal review kamarnya. Mantap nih. Ini WC dulu ke WC guys. WC ada apa nih ya? WC. Di WC. Nah, di WC itu seperti ini. Ya, seumpamanya WC aja ini bisa ngaca noh, kaca. Ini juga ada air hangatnya, enaknya ada air hangatnya ya. Mantap pokoknya maduhai. Gua udah kayak nge-review apaan tahu. Nah, ini di sini ada kamar. Ini kamar utama ya. Nah, ini kamar. Nah, jadi ini ada spesies terbaru untuk manusia. Ya. Kita tersedia spesies manusia yang lumayan lama tidurnya ya. Ini ini adalah generasi Gen Z. Gen Z. Ini kalau makanannya sehari berapa makanan kali? Makanan sehari ini kita kasih makan 5 kali sehari ya. Oke, pantasannya perutnya gemuk. Daging. Kalau enggak daging enggak bisa makan ya. Oh, daging babi enggak, Pak. Enggak berlaku, Pak. Oh. Daging ayam, Pak. Ayam. Ini ya. Halal. Halal. Harus halal. Kepalanya doang apa sama badannya? Saya, Pak. Saya pedupak gitu. Kanan kiri. Pak gitu. Bisa dilihat ya, ini adalah postur manusia terbaru kita ya. Keren ya, tapi ini berwarna juga rambutnya ya? Mantap. Keren ya. Keren. Ini ada grey-greynya gitu, memang dia apa ya? Turunan apa? Keturunan di daerah Alaska, Pak. Alaska? Iya. Nah, satu lagi. Ini tuh bertahan bisa sampai berapa tahun? Bertahan kemungkinan bisa sebulan aja, Pak. Nah, bagusnya itu, Pak. Dia bisa berbulan-bulan bisa berubah warna. Tergantung dengan kondisi lingkungan dan suhu di lingkungannya itu, Pak. Kayak bunga dia. Nah, benar. Sip. Iya, apalagi kalau dengan cara makannya agak unik, Pak. Gimana? Kalau makan, gitu. Keluar pakai trompet, gitu. Anjay, udah kayak... udah mantul loh, karena ribet juga ya ini. Jadi nah, itu ini ada meja rias ini. Jadi ini ada meja rias, Pak. Dan ini memang dari awal sudah ada tisu di sini. Dia mau bertanya-tanya tisu apa? Ya Allah. Nih, enggak ngeri saya. Aduh, Bunda Emma mau lihat produk mainan tisu. Bunda, ini apaan ini? Iya. itu kuping apa nih? Kuping jualan saya sepasang 50.000, Pak. Berapa? Promosi. Promosi. Oke, kita next ya. Nah. Di setiap kamar ada ininya apa? Sendiri. Apa? Makhluk-makhluk tersendiri. Oh, ini. Nih. Kita lihat ya. Anjay, guys. Nah, ini dia kamar kedua. Tapi ada AC-nya semua ya. Oh iya. Ini kamar terbaru ya. Ini juga sama nih, tidurnya lama sekali. Astral. Oh, astral. Oke. Canda guys, canda. Nah, kita ini kamar kedua, ini tas gua ya, guys. Nah, ini habis berenang tadi. Ini juga ada lukisan sangat estetik banget ya, noh. Ini pada tibra ya tidurnya. Ini cuman ada meja buat ngaca, buat tidur, kasur sama ini tempat duduk ini di sini ya tadi ini. Sama ini buat ngecas nyantui. Semuanya ada AC. Jadi yang tadi gua bilang, jadi pas lihat tuh kita bisa naik langsung ke dapur, bisa nyantui. No. Pajangannya. Kita bakal ke atas. Ini lampu-lampu kayak gini cantik loh, cakep. Kayak pila banget gitu. Ini tangganya seperti ini nih, lihat. Tangganya. Klak. Anjay. Gile, tangganya seperti ini. Awas jatuh ya. Harus pegangan. No. Di sini juga udah ada WC-nya lagi ya, guys. WC dan di sini juga kamar. Ini kamar ketiga. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk aneh, guys, di sini. Gila. Anjay, ini apa nih? Ini udah ada, oh ini tempelan ya guys, kirain cat. Kirain cat. Tapi karena ini estetik banget nih, dilihat nih. Iya. No. Bagus ya. Ini estetik. Ini bau pep ya, siapa yang ngepep di sini, ha? Iya kak. No, penuh no, ngecas no, penuh no. Penuh nih, gua pakai kabel panjang tuh biar. Enggak itu, itu baterainya udah penuh semua. Udah penuh, ngecas. Cabutin aja. Cabut lah. Bukan punya gua. Nah, ya udah cabutin, bukan punya lu juga ini. Iya, rias ya, meja rias. Oh iya. Nih, dari atas juga. Awas itu ada pengawalan itu di sini. Bisa ngelihat apa ini ya? Pemandangan ya. Ini ke bawah jatuh banget. Oh, ini tuh atas dapur ya. Ini awas tuh jatuh loh. Ke bawah kedenger banget suaranya. Lu jalan. Ini soalnya rawan jatuh. Ini soalnya bukan tembok loh. Apa dong? Ini lihat bukan tembok. Noh. Ayo lu ntar blok ajak bawa. Baju kita samaan. Iya. Enggak mau samaan. Aku nyusup. Anjing, gua pegang tete goblok. Di sini ada siapa ya? Bagus. Eh. Maaf. Kaget. Oh, nah di sini tuh
ini kamar, ini bukan kamar, ini namanya tempat apa sih namanya ya? Kalau kalau yang banjir suka ke tempat apa namanya? Pengungsian. Nah ini pengungsian ya guys, ini pengungsian. Gua kaget masuk ke kamar Ono ada yang lagi ganti baju guys, tadi kerekam. Kaget gua. Lihat videonya lah. Ada orang, ada orangnya. Nah, ini tuh kasur tuh ada 1 2 3. Ini satu di atas lagi. Mana Kron? Ini buat lu Kron di atas Kron. Itu kebetulan ya. Apa enggak gua mau ke atas. Kron produktif kalau emang mau cari cuan. Nah, Kron kayak babang kupira. Iya. Lah gua mau cari cuan. Nah, guys. Ntar Nen bagus lagi week-week di dalam kamar gitu. Nah, guys, ini di atas itu. Di atas itu enggak ada kasurnya jadi bisa ngejeblos ya, guys, kalau kalian tidur di atas. Inti pembicaranya apa ya? Nah, ini ngomongin kasur di atas enggak ada. Nah, ini tuh kalau kita loncat sini njot. Noh, guys. Nah, enak kan? Noh, ngambek kan, guys? Anjir, ngambek. Parah banget. Keren. Lu tidur di sini 1 2 3 ya. Anjay, udah siap di unboxing. Astagfirullah. Hah? Tasnya. Enggak, maksudnya ini apa? Kasur ini semua lagi unboxing kasur. Nah, ini tuh di atas tuh ngeri-ngeri sedap takut jatuh. Jadi gua harus pegangan di sini. Anjay, di sini ada pemandangan yang sangat indah, guys. No, lihat no, keren. Ini bacanya tuh welcome, selamat datang. Keren. Hey, Pak. Anjay. Keren ya kalau dari minimal ke atas lah. Tapi jangan naik tangga, bisa ga? Sok, coba aku tungguin. Awas tar jatuh lu, Dad, jatuh. Gila ya. Nah, oke, mungkin review pilanya sampai di sini aja. Oh iya, ini nih pajangan-pajangan ya. No pajang-pajangannya, no jam-jam. Ini pila tim sempak ini seperti ini. Pokoknya mah aduhai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.